Jangan ketika kita memberi barang itu sudah menjadi turahan sisa. Sehingga dalam sebuah syair, bukanlah seseorang itu dikatakan orang yang luman jika memberinya itu dalam kondisi sudah tura-tura, lebih-lebihan sudah enggak dibutuhkan dirinya sendiri. Orang yang luman itu adalah orang yang ketika makanan itu sebenarnya dia senangi dan dia sendiri butuh, malah dikekkan kepada orang lain. Itulah orang yang luman.